Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali ashabi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al 'azizil hakim. Bagi babu karohatil akli mutakian, bab mengenai makrohnya makan sambil tiduran. Ini makan sambil tiduran tuh makroh. An Abi Juhaifata Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Juhaifah yaitu Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la akulu muttaqian, aku itu tidak pernah makan dengan sambil tiduran. Rawahu al-Bukhari. Jadi Rasulullah bersabda, saya tidak pernah makan sambil tiduran, layah-layah. Ini ya, nanti salah satu hikmahnya kan ya bahaya ta nek makan sambil layah-layah. Aku coba nek lara isane layah-layah lah ya piye meneh. Wong lara ra iso lingguh. Malah layah-layah mekro, ra iso mangan, trimo ra mangan mati ya malah dosa ya ta. Qalal, ini kan mekro, mekro itu seyogianya dihindari. Qalal Khathabiyyu Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khathabi mengatakan, al-muttaqi'u hahuna wa al-jalisu mu'tamidan ngala wita'in tahtahu. Yang disebut dengan muttaqi' di sini itu adalah duduk sambil bersandar pada alas di bawahnya, jadi ya layah-layah tiduran, tiduran miring. Qala, beliau mengatakan, wa arada annahu layak ngudu ngalal wita'i wal wasa'idi kafi liman yuridu al iksara minata'ami. Menurut Al-Khathabi, Rasulullah memaksudkan hal tersebut, yaitu bahwa beliau itu tidak makan sambil duduk bersandar di alas atau di lemek dan di bantal-bantal, sebagaimana kerjaannya orang yang ingin makan, ingin memperbanyak makan. Di zaman dulu itu orang kalau senang makan itu ya layah-layah ya, ngan. Jadi yang dimaksud Rasulullah itu tidak duduk, tidak bersandar seperti itu, tidak layah-layah, tidak setengah tidur seperti itu, tidur miring seperti itu sambil makan. Ini maksudnya satu itu, yang kedua yang dimaksud itu Rasulullah tidak suka memperbanyak makan. Bal yaka ngudu mustaufizan. Lamut ma'innan. Tapi Rasulullah itu duduknya itu seperti orang yang bersiap. Nanti maksudnya ini ya duduk biasa, duduk itu bukan orang yang makan seperti itu.
wayakulu bulgotan. Dan Rasulullah itu kalau makan ya sekedar secukupnya saja. Ada kalamul al-Khathabiyyu. Yang demikian itu adalah pembahasan dari Imam al-Khathabi. Wa asyara ghairahu ila annal muttaqiyah wa al-ma'ilu ala jambi. Yang lain, ulama lain menjelaskan muttaqi di sini itu adalah duduk sambil condong pada satu sisi, di layah-layah tadi. Nah, al-Khathabi tadi kan ya meh padha ya. Bersandar gini. Atau setengah tiduran itu. Nah, ulama yang lain itu ya maksudnya itu duduk neng mereng, mereng ke salah satu sisinya. Ya padha wae ya jane. Wallahu a'lam. Wangan Anas radhiyallahu anhu qala, hadirkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqa'iyan ya'kulu tamran. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk kengak sambil makan kurma, jadi duduk tegak. Rawahu Muslimun. Wal muqa'i huwallazi yulsiku yulsiku al-yaihi bil ardi wayang sibu sakaihi. Jadi mukngi di sini itu duduk mukngian itu ekengak itu menempelkan pantat ke tempat duduk dan mendirikan garis ya Pak. Mendirikan garis ya Pak. Bahasa Indonesia garis. Betis. Diling gue ini kira-kira ya begini. Bisa begini. Garis ini orang nanjak ke lenggahin anu gue. Jadi makruh ini lelinggo tidak seperti Rasulullah itu kan makruh karena dikhawatirkan nanti kalau duduknya tidak seperti contohkan Rasulullah itu nanti kebanyakan makan. Loh, kalau kebanyakan makan nanti tidak baik untuk kesehatan dan yang lain-lain, dan tidak baik untuk kesehatan dan tidak baik untuk ekonomi ya, mangan ya. Kadang-kadang zaman sekarang kan kayak tukang makan itu, tukang makan tadi ngepen-pen kelemangan gitu, tadi kadang-kadang itu yang salah satu yang mendorong orang untuk korupsi dan minta sogoan itu kan untuk makan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dunia nek poso itu kan jatahnya makan berkurang gitu. Tapi faktanya itu nek poso ini malah kebutuhan beras, kebutuhan sembako meningkat. Jadi pemerintah ngantek kewalan. Persiapan Ramadan itu gula pasir harus lebih banyak. Apa jenenge beras lebih banyak dan lain-lain. Berarti meningkat dong makannya. Padahal harusnya kan menurun. Karena Ramadan maka kebutuhan beras berkurang, harga beras turun kan malah ora. Harga daging naik apa lah karang kuwi dadi rong pas. Satu itu karena mungkin orang malah meningkat makannya. Yang kedua, mungkin banyak makanan yang dimubadirkan. Dene wong leh umpasa itu kan weruh pangan kan kabeh arep dipangan, padahal engko nek wis buka itu satu dua suapan wis ora kepengin ta. Sedhiane werna-werna akhire mengko kae terbuang. Kan mubadir, kan dosa itu. Mubadir itu, orang yang suka mubadir itu kan
saudaranya setan, nanggon Quranan gitu. Nah makanya kita itu kalau bisa jangan membatirkan makanan. Mangan oke karo guang panganan apa ente ya sih apa mangan oke, ana ta. Nek iso iki ya ora oke tur ora buang. Jadi nek jangan di ngat-ngat ngono to. Nek gudeg enak ya nek jangan bening di jangan duduh di ngat-ngat terus ya ngat-ngat mung karek pancine wong ya mung duduh ta. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabil akli bisalasi asobinga. Bab tentang sunatnya makan dengan tiga jari. Wastihbabi lakangil asobingi. Dan sunatnya menjilati jari-jari. Wakarohati maskhiha qabla lakangiha. Dan makrohnya membersihkan, mengusap jari-jari sebelum dijilati, dikelamuti. Wastih babi lakil kosati, dan sunatnya menjilati piring, membersihkan piring maksudnya ora kok ora nggo dijari lho. Wahdil lukmati, dan mengambil suapan atau sejumput makanan allati taskutu minhu, yang terjatuh dari orang tersebut. Wa akliha, dan memakannya. Wa jawazi maskhiha ba'dal lakangi bisa ngiti wal qadami wa ghairiha, dan diperbolehkannya membasuh atau mengusap jari-jari setelah dijilati dengan apa ya, membasuhnya mengusapnya dengan lengan tadi. Ini boleh. Biar kan soalnya banyu kan angel. Dan juga mengusap telapak tangan dan lain-lainnya. Jadi dengan mengusap dengan telapak tangan atau dengan yang lainnya termasuk anggo banyu ya oleh. Di sunatnya makan itu kalau tersisa itu jarinya dijilati, dikelamuti. Tuh, nek ranggo sendok, nek nggo sendok ya ya dikelamuti sendok. Jadi kok Mbah Kandar lek asah-asah wis gampang kuwi, wis resik ta. Sing asah-asah ki Mbah Kandar wae. Tekan tengah wengi wae sing nom-nom mah do ngorok gitu. Edane. Iya, ya udah asah-asah sih. Ya udah asah-asah ning ra resik. Ya cah nom zaman saiki. Itu sunahnya begitulah. Ilmu kesehatan kan memberi konfirmasi bahwa memang ini kan jari-jari kan mengeluarkan enzim kalau memegang makanan. Nah ketika dijilat, satu membersihkan makanan, yang kedua kita kan memasukkan enzim yang dikeluarkan jari-jari ke dalam tubuh kita, ke mulut kita. Nah enzim ini begitu masuk ke mulut kita, ke lambung kita, itu akan memudahkan jalannya pencernaan. Makanan akan lebih mudah dicerna. Betul. Dan di sini kan juga mengandung isyarah. Berarti tangannya orang Islam itu harus bersih. Nanti apalagi kalau mau makan, nanti karena mau dijilati ya nanti. Urangi kuku iteng-iteng kae, dijilat kok rada asin-asin kecut e. Lha apa kowe anu to? Padahal bumbune iki legi kok iso dadi rasa kecut ta kowe. Jebulane saka kukune. Resik tangane ya, sebelum makan kan cuci tangan, resik. Dadi engko nek dijilat iki resik ana lho, menjilat enzim betul, bukan menjilat yang lain-lain. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya delok-delok konteknya yang dimakan apa gitu lho. Sing dipangan ki barang-barang sing atas tidak di jari itu tidak nempel ya kan tidak perlu dijilati. Mangan roti ya, rotine
nemplek neng driji lah ya perlu dilatih. Mangan kerikil ayo ra perlu ta ya. Itu. Nah, ini dipraktekke ya ora bakal kena penyakit perut macam-macam ya entah mah entah apa, diare, mencret, ora wong ana enzime itu kan fungsinya kan banyak nanti. Nek dhewe saiki nggo sendok terus ta dadine ya cok wetenge lara, cok. Piye? Ya sekali-sekali dipraktekkan nek pas makan bersama nggo nasi kebuli apa nasi wuduk itu lho nek pas nggo apa kah? Apa jenenge? Wadah iki apa? Saka kayu iki. Hanya tambir. Jarinya 3 gitu. Jarine 5 ya engko dipliriki kancane gitu. Sing iki engko jari 3 sing cuma ngene. Ini kan tidak boleh berdecap atau wes ngene iso wes. Nang dadi kelingan atau salah satu yang membatalkan puasa itu kan muntah-muntah dengan sengaja. Iku ora maksudnya kok aduh terus oh batal bukan begitu. Muntah dengan sengaja itu maksudnya ngene-ngene ditokke terus dikunyah lagi dimakan lagi. Ngono ki lho. Jenenge muntah dengan sengaja kan ada atau orang seperti itu. Ya sing tak kan kancaku mbiyen kae. Makan apa? Bakso lek lek lek. Pisang lek lek lek. Bakwan lek lek lek. Lek 5 menit terus ditokke lek. Nah, ini pisangnya mau nyam nyam nyam. Lah ini batal nek poso, ngono lho. Atene kancaku iki sedina loyo iso ngono kuwi ya to. Ora bakal ngeleh kuwi ya to. Wong sak jam wis iso ditokke je. Ming saya suwe iki saya kecut lho meneh rasane. So dan iso milih ngene. Sekarang baksone sing ditokke ya. Bentar. Bakso ini iso ana tenan kuwi iki. Mama piye nyam nyam nyam. Aku yang tidak boleh begitu nek meng muntah biasa to dingene-ngene to weh ngono. Batal ora ya ora, anggere ra tok lek meneh ngono to. Lek ngono terus tok lek meneh, lha kuwi batal iki ngelek meneh kuwi lho. Dengan sengaja iki lho. Nek muntah tidak sengaja di situ itu tidak membatalkan, maksudnya meskipun misalnya ada gelagaan gluk ngono. Kan kekelek meneh kuwi. Ya ta? Orang tekan mulut sih, kan tenggorokane terus dilek meneh, kuwi ora batal, ngono lho. Ini nek disengaja itu batal. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabingahu hatta yalghaqaha aw yulghiqaha. Ketika salah seorang di antara kalian itu makan, selesai makan, jari-jarinya jangan dibasuh dulu sampai dijilati, dikelamuti, dimut ya bahasanya Indonesia. Dimut. Mengemut permen ngene apa bahasanya Indonesia. Boyo ngemut permen. Ora ana wong Indonesia apa duwe. Dengan aku Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Kak Bibani Malikin radhiyallahu qala, diriwayatkan dari Kang bin Malik radhiyallahu, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi salasi ashabina fa idza faragha laki langika langiqaha, rawahu Muslim. Aku melihat Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Kemudian setelah selesai makan, beliau menjilati 3 jarinya itu. Ini orang ngaji mana ya lali ya ini. Sesuai banget orang ngaji ngelamuti ini ya. Ta. Tapi aku pernah itu dulu itu radian mangan loh. Jadi mangan apa-apa itu radian. Waruh pangan itu radian. Kok nek dipaksa mangan ya ming rantek. Mesti rantek. Neng piring mesti ana sisane.
Terus tak praktekke iki ngilmu iki iso entek. Padahal waktu ngambil di wah engko paling rantek iki ya. Ya wis akhirnya habis kok bisa bersih. Sing aneh kadang-kadang ibu-ibu ya ta. Termasuk ibune anak-anakku kuwi ya ta. Nek ngajari anak emangan ini suapan terakhir ini yang pahalanya apa yang besar gitu. Bahasan giliran dia sendiri makan ya teng klepret. Ini saya mah amger sih ana lho. Dadi sing asah-asahi seneng ngono. Wah kira sah disae wae selesai ngono to. Ya nek teng klepret ya engko marai salurane barang ya marai anu to. Marai buntet to. Yo dieling-eling ngono lho, satu butir nasi itu melalui proses yang panjang ya. Nek cara Imam Al-Ghazali itu melibatkan 300 sekitar 360 jenis pekerjaan itu. Sampai kita makan itu paling sedikit itu 660 manusia dengan jenis pekerjaan yang berbeda. Itu lho. Ono sing tukang macul, ono sing tukang iki, ono sing tukang deder parine, ono sing tukang nyeplokke, ono sing tukang dawut, ono sing tukang ngeneni, ono sing tukang macam-macam. Sampai kita makan itu paling sedikit melibatkan 360 jenis pekerjaan. Dalah. Jur pari kowe iki ya lendonga karo Gusti Allah kan njaluk di maem orang beriman, orang Islam. Kesempatan terakhir malah ditinggal karo orang beriman kok ya mesake to kowe. Ya mangkel to kowe isan iki. Ana lho. Nah, wae dhe dipisu-pisui karo upa-upa kowe ya ta. Makanya dipikir dieling-eling wae iki upane ndak nesu ana ta. Upane rantek ya gak kepitik. Dan berputar lagi kayak pitik diserap oleh daging pitik. Mau berharap kita makan lagi ndilalah pas tekan dhewe ya lali meneh ora dipangan, pakake lele. Wah perjalanan ini panjang banget arep mlebu ning awake wong Islam ya ta. Mesake kowe mubeng-mubeng ra karo-karuan ta. Ya kira-kira ngono kowe ta. Jadi nek wong saiki kok ana ngantek ana wong kelaparan ya jane karena di satu pihak itu banyak orang memubadirkan makanan. Ana ta. Dan salah satu ironi itu di bulan Ramadan nek buka bersama kan banyak makanan yang terbuang. Ya ta. Makane banyak hikmah yang ingin kita raih dengan keputusan saya untuk sing bukane aku tok wae. Karena siji ora bakal tak gawe mewah banget. Sing pindhone stoknya dibuat sedemikian rupa sehingga dihindari untuk ada yang mubadir yang terbuang. Coba nek misale oh saiki bebas koyo mbiyen ae. Mbiyen iki akeh banget sego geguwange. Iya ta? Dari segi jumlah, wong jumlah sing buka kene ya ora tidak pasti to, kadang banyak, kadang sedikit to. Wes pokoknya 50 porsi, 50 nasi bungkus atau 50 nasi kotak. Kok ternyata yang datang cuma 20, sing 10 kan ya rekoso le mangan. Ngene ta? Anak mbiyen zaman margi pisanan mondok kae, wetenge isih samud anu. Isih kaya samudra. Apa-apa mlebu. Lah saiki iki wetenge margi iki wis weteng wong isor ya. Ngene ta? Lebone sithik wae wis wareg ya iki ya. Kadang-kadang. Ngene ta? Ngantek blekeran akhirnya kan geguang gak sesuai ono teko meneh ono teko meneh kan bingung le ngelola itu ya kadang-kadang bisa didistribusikan kadang-kadang kan tidak kan tidak efektif kayak begitu itu. Dan yang berikutnya lagi aku khawatir kok sakake Fahmi karo mantok itu enak gue contoh sing agak randuwe makanya wong loro gitu nek ra melu mbukani ya ra penak kancane do mbukani gitu. Nek mbukane iki arep apa ngono. Koyo digoleke ceplukan ngono ta. Nah, gitu. Nah, berikutnya lagi kok ya banyak lah hikmahnya itu, makane wis lah wong buka jane 1-2 suapan cukup ta sebenarnya. Ning ramah ya mesti ora trimo ya ta. Ngelungani ya mau ora buka ning kene ya ta. Wah, iki ramah ra gelem sederhana ya. Ramah mau buka kene lagi. Mboten medal wah iki medhe menune. Sajake lho mak aku ya ora nganti wong kowe kok tak curigai kok
menjelang maghrib kowe lunga ora sarkone iki. Nek kowe lunga dhewe aku ora curiga. Ora bakal jajan kowe ya to. Nek karo sarkone iki curiga kowe mesti jajan ya. Ini jajan ta, Mas? Ora ya, Mas ya. Ora kleru. Ya ora apa-apa sekali-sekali melarikan diri dari kenyataan ya to. Ini Mas aku mau iki ya enak ya nganggo daging barang sih mau. Nganggo daging apa to? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nek iso iki bar Ramadan iki berat badan turun, gitu loh. Bar Ramadan kok berat badan naik. Lah kuwi piye ta? Nek iso iki berat, wah kuru kowe. Lah kan bar Ramadan piye to? Tahun kapan itu pas bar Ramadan mamit ke kaji Pak Surahmat nang sekolahan. Dilokke karo kanca. Lho jare makmur Pak Kiai ya kok malah kuru. Oh ya aku makmur kok kuru ya. Lah karang bar Ramadan sih tapi to. Agek aku ora terkenal makmure lemu, berarti kowe ora poso. Lah Kiai kok donekke ora bakal kalah to. Berarti ora poso wae Pak. Poso ya mung poso mung pindah jadwal lemu mangan. Jadi timbang sesuk bar Ramadan iki medun apa munggah. Ini araman yo lain timbang iso bar bodo dadi sak durunge ini aja tak timbang. Dadi kesimpulane alhamdulillah medun ngono to. Lah karang awale pira ora ngerti jek to. Maton kesimpulan medun. Lah nek iso ngono kuwi, nek iso lho nek ora iso pripun? Ayo ora apa-apa, akeh tunggale kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Wis wingi sekilas sih aku krungu ini serba-serbi Ramadan ini perlu dia. Kan Rasulullah pernah bersabda, banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, yang dimaksud Rasulullah itu adalah karena rasa belas kasih Rasulullah kepada kita, seharusnya puasa itu hadiah luar biasa dari Allah dunia akhirat, tapi karena mungkin terlalu terlena, gitu, sehingga oleh Rasulullah disabdakan seolah-olah hanya dapat lapar dan dahaga. Itu loh. Maksudnya ngono iki tetep ana ganjarane ngono lho. Ngono nek dikeras-kerasi oh mengentuk banyak orang puasa cuma lapar dan dahaga dapatnya. Nek ngono ora poso sisan rugi. Nah, teneh ngono kuwi kan itu ta. Iki lho sing nek sing do dadi ceramah kultum iki ngati-ati nek nerangke ngendikane Kanjeng Nabi iki. Aku krungu sekilas bar salat subuh. Kathah tiyang niku kaya ngendikane Kanjeng Nabi, poso mengentuke mengeleh karo ming luwe karo ngelak ngorong. Retok napa-napa blas. Edian iki. Lho Kanjeng Nabi ngendika ngeleh ra poso wae ana istimewane, cek. Ngelak ora poso wae ana istimewane, cek. Di luar bulan Ramadan wae ana pahalane, cek. Apa meneh di bulan Ramadan? Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh sabda Rasulullah? Kan itu toh diperjelas ora aja pisan-pisan dadi semprongi Rasulullah kleru, toh. Yang dimaksud Rasulullah enggak kena nanti repot. Jangan pernah membuat orang putus asa dari mendekatkan diri kepada Allah itu loh. Gini jenengan ogene keras. Lah iya keras itu ana nggone. Gitu ta? Wah aku mak jegagi krungu mone ngantuk banget arep turu dadi mak pendelik ana mangkel ta aku. Lah iki kuwatir ngono nek sing wong sing dora tek ngerti ngelmu utawa ra tek semangat poso. Ah ngono kae kowe mbangane poso mengentuk ngeleh karo ngelak mah bener kok aku ngene iki sisan ra poso kan ngono to. Lah wong akeh tenan sing ra poso iki masalah iki kan itu to. Ya, padahal aku iki duwe kenalan, wong iki ateis. Cetha-cetha ateis. Ngono lho. Nek Ramadan we poso e, alasane apa? Ya alasane iki poso iki enak ning awak. Ngono iki lho. Nek ra Ramadan kok ra poso, ra akeh kancane, nek Ramadan kan akeh kancane, tur iso melu bubar, ngono to. Lah ngono ki lho. Dadi kan kita motivasi, siapa tahu itu kenalan itu yang ateis tapi setiap Ramadan puasa itu, karena setiap Ramadan ikut berpuasa itu nanti oleh Allah diberi hidayah. Kan itu to. Jadi jangan membuat putus. Aja sok ngengel-ngel wong liya dalam hal ibadah. Gitu lho. Aja sok meden-medeni soal ibadah. Itu yang boleh melakukan itu hanya para ulama yang kadar keulamaannya memenuhi syarat. Nah, santri itu bukan pekerjaan santri untuk nakut-nakuti. Aku ngopo, poso barang untuk ngeleh. Nek mung misuh-misuh ngono kuwi untuk ngeleh karo ngelak ra ana gunane, nguntal sisan.
tak kancani. Padune to. Wis bacot nesu kowe kula pripun berarti kan batal ganjarane nggih. Sisan mon. Tidak bisa begitu. Dengan istighfar ya mudah-mudahan diampuni Allah. Seandainya pada titik itu belum mendapat ampunan Allah, kan masih banyak fadilah-fadilah lain dengan tidak makan, tidak minum di bulan Ramadan itu. Mana lo? Jangan salah paham dengan yang dimaksud Rasulullah hanya dapat lapar dan dahaga itu. Yang dimaksud Rasulullah itu saking dini Rasulullah itu menginginkan kita itu mendapatkan anugerah yang semestinya yang luar biasa besarnya. Enggak, Rasulullah itu memberi warning, memberi peringatan seolah-olah itu cuma dapat lapar dan dahaga. Telo. Nek kultum ing ati-ati ya, nek kira-kira rapat iso iki ya diwaca tok hadise wae rasa diterangke ngono lho. Nah, nerangke hadis ku ora gampang. Kuwi nerangke Quran, ngomong dadi MTA kae. Majelis tafsir cangkeman kae. Cocoke MTC atau ora MTA. Si Makmun enggak judul apik. Makmun apa kaca ya? Majelis tafsir cangkeman wae apik ya. Rikak cangkeman ngono to. Nek Makmun to. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Jabirin radhiyallahu anhu wis meh jam 09.00 elek. Nek ngaji rasah sesuai kok. Kaya Mbah Dim. Mbah Dim nek Ramadan le ngaji mung 5 menit to. Ngono to. Iso ae ditiru nek Ramadan ya nggon ngaji gitu le delete. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تقبل الله منا ومنا